Halo guys, ketemu lagi sama saya. Oke guys, kali ini seperti biasa ya. Tiap hari Jumat kan. Tiap hari Jumat aku tuh enggak nganterin nenek terapi. Jadi aku di rumah bersih-bersih rumah. Nyapu karo ngepel dan seperti biasa aku juga pagi enggak sarapan. Karena sekalian nanti makan siang. Nah, oke. Kali ini aku mau ajak kalian masak ya, kayak biasanya. Hari ini aku mau bikin menu apa kira-kira ya? Aku udah nyiapin sih. Nah, saiki ayo tak kasih lihat kira-kira nanti mau tak apain. Yuk. Oke guys, aku wis ning dapur. Saiki tak kasih tahu aku hari ini mau masak apa ya. Aku udah nyiapin apa iki jenenge? Iwak, terus tabe, bawang merah, bawang putih, lombok, terus gula merah, terus ini bawang bombay, karo apa sih ini daun bawang, terus di sini yang tak sebutin tadi enek oyong gambas menurut aku jenenge, karo wortel, terus buncis, terus ada kol, terus jamur. Nah ini sengaja nggak tak potongi biar gede-gede kayak gini. Oke, saiki dieksekusi dhisik. Oke. Oke, pertama aku arep gawe bening kan dhisik kali ya. Gawe bening iki. Yang iki mau tak bening, terus iki arep tak sambel ya. Jadi pertama-tama aku arep bening, pan goreng bawang merah, bawang putih. Aku wis nyiapne iki panci kecil nggih sayur beningku. Terus iki arep tak nggih numis bawang merah bawang putih. Ya udah ya, masak dulu. Lupa gas yang dibuka. Jadi nanti ini enggak tak masak ning wajan, tak masak ning kono. Jadi wajannya cuma minumis setelah lak wis matang tak gawe ning kono. Masak sekalian di sini karena aku malas jajak di sini meneh apa jajak di apa sendiri jajak di meneh, jadi sekalian ini gua bisa menggoreng ini atau enggak goreng ini wah sekalian. Jadi peribahasannya ini sekali gayung dua tiga pula terlampau gitu loh, jadi nggak satu mata masak satunya, jadi dua ini tak nyalain semua gitu. Udah ya, ini ya kita pindahin ke sini nih. Lihat tuh yang mendidih, pertama tak masukin wortel sama titik-titik buncis. Terus ini juga ada yang meresap. Oke guys, tiba oiwae bargi goreng brambang malah digoreng susah banget kelet. Terus iki wes langsung aja tak segurne ya, iki nih lomboke. Tak uri pikirin nih cek. Ini juga udah nih, udah lah matiin. Terus iki aku harus mau apa? Gawe sambele. Okay. Pertama tak tumis dulu bawang merah bawang putih. Terus ini ada bawang bombay nanti tak ini tak masukin, ini tak kasih ke tak kue ini yang saya bening contoh pak. Nah, ini gitu sambal bener sambal guys, loh rupane. Ini wes tak wei bumbu-bumbu. Tinggal mengko agak asam sedikit, tak wei bawang bombay. Daun bawang. Oke guys, aku wis rampung masak. Saiki tak kasih lihat ya hasilnya gimana. Oke, yang pertama yang sayur bening tuh, lihat tuh. Tadi tak kasih bakso apa jenenge kae? Sing sikile dodo kae, cumi. Kok cumi sih? Apa sih? Oh, paling cumi. Tuh lihat tuh. Tuh, mantep kan? Terus ini sambele, lihat tuh. Enak lombok ijo tak utuh-utuh nih ku. Tuh. Mantep dong. Terus ning kene ana nasi.
Dan nasi, nasi putih karo lalapan timun. Jadi hari ini menunya apa iki jenenge? Sambal iwak, sayur bening karo lalap timun. Yuk, saiki kita coba dulu ya dari sayur beninge. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, enak serius. Saiki makan ini nih coba. Jamur. Ya, panas. Enak. Tadi ini seperti biasa, aku tadi nggak harapan. Nanti kalau harapan, pasti nggak entek. Ya ini juga nggak entek sih sebenarnya. Cuma kan lebih banyakan dikit gitu. Terus oyongnya. Iki, oyong iki beda karo sing ning Indo gitu loh. Tapi loh, tapi rasanya sama. Apa tak kena jangka? Ada. Aku mau ambil bagian buntut sama sayurnya ini. Oke. Oke, yuk makan. Tapi sambalnya kan hau. Ya enggak kepedesan, enggak ke orang pedes. As. Cabe hijau, pedes banget ini. Pedes. Sengak. Cabe hijau. Sayur beningnya menurutku kematang ini terlalu matang. Aku suka iseng bisa cuma bisa kriuk-kriuk kayak gitu tapi itu masih matang. Terus lombok pedes. Gak tak makan lah lombok pedes. Sebenarnya enaknya gak sampai kulup. Cuma hari ini aku gak ngulup. Ini harus ini. Ya lombok tak balik ni. Aku tuh heran ya karena aku kalau makan tuh kadang ya banyak tapi nggak bisa lemu. Kenapa ya? Beban pikiran kali. Heran ya tanganku. Nah, kecil banget.
mikirnya jodoh jangan-jangan aku. Masak tuh era rapi-rapi ya. Oh. Ya enggak lah malah mikir jodoh. Ya kali mikir jodoh. Enggak lah, ada pikiran lain. Berat. Terus mulai warak. Kalian hari ini masak apa? Aduh, alhamdulillah. Sisa aku tunggu mie kecil deh. Biar pas aku makan kriuk-kriuk kalian itu denger terus melek. Makannya kayak Cino, saya kasih masih piringnya piringnya ada si Puyolan V Cuan Chen dan Singku nih Puyolan V itu sama oke guys, udah habis. Udah habis, aku mau makan bakso satu. Ih, kenyal. Aduh. Dah. Jadi bakso iki adalah bakso. Coba ke babi loh. Bakso. Halo. Pokoknya haisien lah, seafood, baksonya seafood. Kalau apa jenisnya? Cumi apa gurita kalau? Gurita. Kakinya panjang-panjang. Sudah. Saya naik kainnya lah. Jadi iki sebenarnya enak ya bakso nek iki enake digoreng. Enak dia. Aku lak pedesan kok watuk ya. Oke okay guys, aku serampung makem. Wis rampung nyegeki tadi makanane, wis rampung nyuci piring. Saiki oh iya, aku ending. Aku harus sedikit cerita. Ya. Jadi kemarin iki enek salah satu koncoku, iki moro-moro ngecat aku ngene iki. Sa. Ngopo? Kok nganu ya? Penak ya dadi kowe iki ngono kuwi. Lah kok iso? Iya. Iya, lah kayane iki uripmu iki happy-happy wae. Happy-happy wae walaupun dadi pembantu ngono kuwi. Happy-happy wae. Kayane iki koyo gak enek beban ngono lho. Ngono kuwi. Terus tak sawuri ngene iki. Orang deh beban gundulmu. Aku lo stres ngurusin mbahku. Uang pikun kayak roh dewe kayak ngopo tau urusannya. Terus deh, mana yang ngomongin ini? Tapi ki sawangane kayak ki nggak enak beban kayak happy happy wae. Apa? Aku kan sebenarnya dia kan mau ke Taiwan juga ya. Cuma kan karena corona, jadi nggak karena udah ditutup kan, jadi dia belum bisa kesini. Terus dia bilang, aku jadi pengen. Aku tadi pengen dang kerja jadi nih ngono kuwi. Nyawang kowe kok kayaknya penak men. Nek uripe gak enek beban.
terus piye yo, terus ngomong dadi ayu ngono kuwi kayane iki. Nah, sebenarnya iki yo guys, uripku kuwi ya Allah akeh banget bebane. Cuma aku enggak menunjukkan gitu loh. Saiki aku wis percaya karo pepatah sing jenenge urip kuwi sawang sinawang, bener. Pancene bener. Dewe nyawang wong liya kayane bahagia, kayane kok penak banget uripe, tapi belum tentu dia yang jalan ini tuh enak gitu loh. Bener, sawang sinawang. Aku kadang kalau kayak gini ya, lak nyawang wong ngono kan. Ya Allah penake wong kae. Pengen aku dadi ngono kae. Cuma itu belum tentu juga dia itu apa ya? Neng posisi ini dahiku penak gitu loh guys. Aurora, ya usah, pokok intinya semangat kanggo kabeh, apapun pekerjaannya disyukuri ya, walaupun dadi TKW tapi itu bukan pekerjaan hina. Semangat. Ya udah, aku mau ke atas, mau mandi. Aku belum mandi, aku sebenarnya belum cuci muka, aku belum sikat gigi, tapi aku udah makan. Hasil mah. Ya udahlah ya. Sampai ketemu lagi. Pokoknya jangan lupa